Baik, sampai di sini saya sudah mengcover seluruh materi kurang lebih secara singkat. Ya, masing-masing kurang lebih antara 3, 5 sampai 8 menit lah masing-masing sesi. Jadi ingat yang pertama, menggali ide itu dari banyak hal, misalnya dari caranya apa bertanya, kemudian mencari referensi. Yang ketiga adalah ya kita ke lapangan. Kita lihat ada masalah apa. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah memformulasikan ide supaya lebih utuh. Caranya bagaimana? Ya banyak-banyak diskusi. Anda bisa ikut seminar yang tujuannya adalah untuk menjelaskan proposal, menjelaskan ide. Tidak ada masalah. Nah, setelah itu jadi, ide sudah utuh, maka bersiap menulis. Yang pertama Anda lakukan adalah melakukan pemetaan pikiran. Ya. Sudah saya jelaskan, sebuah peta pikiran itu adalah suatu skema pola pikir yang tujuannya adalah untuk Anda pahami. Kalau kemudian orang lain bisa ikut paham, bagus. Artinya apa? Anda bisa membuat peta pikiran yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, peta pikiran itu bisa dari tengah ke samping, melebar, atau secara sekuensial dari satu titik start ke satu titik stop. Ya. Setelah peta pikiran, maka Anda bisa melakukan outlining, membuat satu kerangka, ya, dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode, data analisis, dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Itu urutannya memang harus sekuensial dalam penulisan, tapi untuk menulisnya bisa tidak berurutan, ya. Yang sudah saya sampaikan apa? Yang pertama adalah daftar pustaka, yang tentunya pada saat Anda mencari daftar pustaka itu Anda melakukan studi pustaka. Setelah itu Anda lakukan apa? Metode, Anda tulis metode yang sudah Anda yakini bisa dipakai. Yang ketiga, Anda mulai mencari data dan memformat data agar lebih mudah dipahami orang atau pembaca. Data dianalisis, kemudian Anda menyimpulkan. Di situ ada iterasi, ya, sampai akhirnya Anda yakin bahwa kesimpulan ini adalah yang paling kuat yang bisa Anda dapatkan pada titik itu. Kemudian Anda mundur ke latar belakang. Kita review lagi, kita ulang lagi. Apakah masalah awal yang kita buat itu masih relevan dengan kondisi yang sekarang? Begitu masih relevan, bagus. Kalau tidak, dirubah. Oleh karena itu, latar belakang posisinya terakhir. Setelah latar belakang selesai, abstrak. Nah, abstrak itu harus mengcover semua ini. Abstrak itu harus mengcover latar belakang, metode, data, dan kesimpulan. Ada 5 hal. Supaya apa? Supaya orang dengan cepat bisa memutuskan apakah paper Anda ini relevan, bagus untuk dibaca, atau relevan tapi tidak bagus untuk dibaca, atau tidak relevan sama sekali. Nah, yang terakhir apa? Judul. Nah, judul itu harus mengandung beberapa kata kunci. Yang pertama, kata kunci yang menunjukkan apa? Lokasi, kata kunci yang menunjukkan metode, kata kunci yang menunjukkan tujuan atau masalah yang akan dijawab. Demikian kurang lebih penjelasan secara singkat. Untuk penjelasan yang lebih dalam tentunya perlu waktu yang cukup panjang, tapi setidaknya Anda sudah tahu kira-kira apa yang saya coba sampaikan dalam buku saya yang judulnya Menulis Ilmiah Itu Menyenangkan. Terima kasih sudah menikmati video ini. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.